Pasar Kangen Yogyakarta. Jadi Pasar Kangen ini letaknya di timur titik nol, tepatnya lagi di timur Taman Pintar. Ini buka sampai tanggal 13 Juli 2024. Sangat ramai ya teman-teman kalau kita ingin kuliner-kuliner ini, padahal masih di luar Pasar Kangennya yang utama. Mau beli apa? Yang utama itu nanti ada di dalam ini, di jalan Teguh ini, di sekitaran Sok. Nah ini di depan dan Pasar Kangen. Kulinernya memang ramai sekali ya teman-teman. Jadi ini malah bingung pilihnya ini. Jadi silahkan untuk wisata kuliner ini, kita masuk ke pintu utamanya ya. Kita masuk ke pintu utama Pasar Kangen. Itu di atas itu ada tulisan Pasar Kangen. Ini baru mau masuk saja di luar sudah banyak sekali. Itu ada jadilan. Kita masuk ke pusat kerajinan. Ada buku-buku, mobil, kaset. Ada Gerto Ayu, Telomu, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Mie pentil. Dan tahu gejrot.
jenang gempol, harganya merakyat semua ya teman-teman. Sego wiwit. Jaluk ya. Bagus sampai tunjuk. Inilah sate koyor. Sundel bolong. Ini yang viral sate. Sate sundel bolong. Toko botok lapis asmoro. Ada sundel bolong. Namanya angkringan. Tapi kalau mau beli dibawa pulang susah karena nggak ada kreseknya atau teman-teman. Rame sekali. Tadi parkirnya saja hampir 1 kilo di Progo. Ini mie letek soto koyo. Mie proyektor. Lontong telur ayam Sulawesi. Saya anak kecil, saya selingkuh anak kecil. Ternyata luas sekali. Sudah kenyang, kita akan pulang. Silakan mampir di Pasar Kangen Yogyakarta.